Bismillah. Pertama-tama kita potong-potong sosisnya. Sosis apa aja boleh. Ini satu ikat bayam. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukin dulu sosisnya terlebih dahulu. Baru kita tumis 2 siung bawang putih. Tumis hingga harum ya guys. Nah, setelah harum, baru deh masukin ke kuah sosisnya tadi. Nah, setelah agak sosisnya matang, baru bayamnya terakhir ya. Lalu kita tunggu, ya dimasukin garam, micin, sama penyedap rasa. Cukupnya aja ya guys, dan koreksi rasa. Nah, kalau udah dikoreksi rasa jadi deh.